Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara tes print manual tanpa menggunakan laptop, tanpa menggunakan PC, murni kita menggunakan printer itu sendiri. Kalau bahasa kerennya adalah print manual itu adalah nozzle check ya. Nah, namun sebelum selanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, dari suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi ya. Nah, ini printer yang kita tes print manual adalah tipenya Epson ya. Epson L121 ya. Printer Epson L121. Oke. Pastikan printernya dalam keadaan mati ya untuk tes print manualnya. Kemudian perhatikan di sini ya. Di sini. Nah, ini kan ada dua tombol ya. Satu tombol power dan satu tombol alarm ya. Nah, ini kita tekan. Yang pertama kita tekan adalah tombol alarmnya ya. Kita tekan tombol alarmnya. Kemudian baru kita tekan tombol powernya ya. Nah, langsung saja ya kita tekan tombol alarmnya, kemudian kita tekan tombol powernya. Ya, sudah menyala. Nah, kita hitung selama 7 detik ya. 1 2 3 4. Nah, ini baru 4 sudah ngeprint ya. 4 kali. 4 hitungan sudah ngeprint ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gunanya kenapa kita menggunakan tanpa menggunakan laptop, supaya kita mudah mengetahui hasil daripada printer ini ya. Nah, apakah bagus atau tidak hasilnya. Nah, ini kebetulan yang tidak bagus adalah warna birunya ya, tidak keluar, sedikit aja keluar. Nah, jadi kita mengetahui warna apa yang tidak keluar. Itu gunanya tes print manual. Demikian ya cara tes print manual pada sebuah printer Epson L121. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.